Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabbihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus sedulur-sedulur kula Bani Hadi, Bah Wardi, Bah Roti, Gus Sahal, lan adi kula Gus Jaroh, engkang mugi istiqomah anggene nyengkuyung jamaah. Para undangan engkang sami rawuh, wonten pemuda Pancasila, soho bapak ibu rahimakumullah, ngawunten kula ngrumiyini jam 3 mungkin teng ora aji badhe dipun rawuhi Menteri PUPR Pak Basuki. Dados setengah 3 atau sebelum itu saya harus segera cabut, selain nanti malam juga persiapan mujahadah. Dados mungkin saking mriki tindak teng pondok ora aji, insyaallah mengke kepanggih kali budi yati pesek. Bapak ibu rahimakumullah, kula mbiyen tahun 2005-2006 niku saben Ahad enjang kula niku sowan almaghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Napa kula sowan? Mergo kula niku ngefan banget kalih Gus Dur. Bahkan kalih kanca-kanca IAIN kula mbiyen dijuluki niku Miftah niku miniatur Gus Dur. Soale kula ngerti kathah soal critane Gus Dur. Maka kalau Bapak Ibu hari ini melihat cara dakwahnya Gus Miftah itu happy dan menyenangkan, mergo kula melu tarekoe Gus Dur. Bileh wong ngaji niku ora usah digawe angel, ora usah digawe susah. Soale napa wong tindak ngaji niku mesti pun gadah masalah. Ibu-ibu tindak mriki ketoke ayem niku lak mergo pas ketemu nggon pengajian kumpul kalih kiai lan ulama. Begitu mulih niku mesti pun gadah masalah kiambak-kiambak. Nggih napa mboten? Enten sing kagungan masalah karo bojone. Walaupun survei membuktikan ora ana critane wong lanang iso ngalahke wong wedok. Sak gagah-gagahe wong lanang ning kantor niku mesti tetep kalah karo wong wedok. Apa meneh wong wedok sing jilbabe pink niku mesti. Pink niku lak artine ganjen. Lah wis cetha wis ndek bojo kok tetep nganggo pink. Berarti wong wedok sing senengane ganjen. Sing jilbabe abang insyaallah luweh nemen. Semuanya kita punya problem masing-masing. Mila gaya Gus Dur dalam menyampaikan dakwahnya itu pasti menyenangkan. Mergo niki haule Gus Dur kula aja ngrasani Gus Dur. Tapi satu hal yang kemudian perlu kita catat. Kalau hari ini kita membuat orang lain menjadi bahan tertawaan, beda dengan Gus Dur. Kelase Gus Dur itu menertawakan dirinya sendiri, tidak menertawakan orang lain. Kalau hari ini banyak orang membuli orang lain supaya ketawa, Gus Dur membuli dirinya sendiri. Kula wenehi contoh. Gus Dur niku lak dipun tangleti. Gus, kenapa sih kalau membuka ceramah, Gus Dur selalu membuka dengan mengucapkan assalamualaikum? Apakah karena Anda muslim yang baik? Jawaban Gus Dur nopo? Enggak. Saya kalau membuka pidato kenapa mengucapkan salam? Bukan karena saya orang Islam.
tapi karena saya pengen tahu ada yang datang apa enggak. Soalnya nopo, lak sing jawab banter berarti sing teko akeh, lak ora ono sing jawab berarti ra ono sing teko. Soale Gus Dur ra iso nyawang. Tapi kelemahan Gus Dur enggak bisa melihat di sisi fisiknya, nyuwun sewu, atine padang. Beda kali awake dhewe, matane padang tapi atine peteng. Mila niku bedane wong lanang karo tiang listrik. Tiang listrik kalau tiang jaler niku bedane siji. Lak tiang listrik niku madangi, tiang jaler meteng. Menawi Gus Dur niku mripate peteng, atine padang, awake dhewe niki kata-katae matane padang, atine peteng. Mila biasanya awake dhewe niki sukanya gelap-gelapan dan sukanya menggelapkan. Cara pasale Mas Adi niku 372 penggelapan. Mila napa Gus Miftah selalu membawa kacamata hitam supaya ora terlalu padang. Ben nyawang-nyawang rondo niku ora terlalu ketok. Turno rondo tulo rondo tuwa kula nggih pun mboten kolu. Umumnya tak rabi malah kula iso modern dhisik. Mergo keracunan. Susu kada luar sana gitu. Niki bapak maju mawon niko sing teng mburi ben iso maju. Monggo mergo niki nembe badhe rawuh, monggo dipun pungkasi kanthi wawasan hamdalah. Niki ingkang nembe rawuh saking pundi? Wates. Mila leres sabar niku mboten wonten watese, soale sing diwates namung kulon praga. Kowe ngopo cengengesan? Shallu ala Nabi Muhammad. Mila nyuwun sewu. Mpun, sing teko meng teko. Kula ra suwe-suwe soalen. Maka kalau wingi kula hadir di podcastnya Karni Ilyas, Presiden ILC ini. Lah niko Presiden ILC. Lah Gus Jaroh Presiden LC. Malah wonge bengok ho'o ho'o. Podho. Podho matamu podho. Aku kiyaine, Cuk. Kan aku mau buka ketok. Kula seminggu yang lalu syuting teng acarane Karni Ilyas sing duwe TV One nih. Saya matur. Masa paling menyenangkan di Indonesia itu adalah masa ketika Gus Dur menjadi presiden. Semuanya bisa diselesaikan dengan canda dan tawa. Maka saya sering mengatakan hidup ini indah bila disertai dengan canda dan tawa. Napa? Canda. Kulo wong ngomong napa?
Ya men cengkem-cengkemku dhewe kok. Tidak ada satu persoalan pun, satu problem pun zaman Gus Dur yang tidak bisa diselesaikan dengan canda. Itu Gus Dur. Ayo cah pemuda Pancasila majinel. Sapa ngerti sesuk tahun ngarep ana dai kondang saka pemuda Pancasila. Iki pemuda Pancasila pundi? Oh Bantul. Saya bisa tanggal 23 orasi kebangsaan bersama pemuda Pancasila Jawa Tengah di Pemalang. Lak Bantul ora wani ngundang, ora duwe budget. Lha ora masih ra kuat ngundang wong kene kelas e bose kono mung mung samas kok ya beda. Sama sih ono ora. Coba jenengan pirsani. Apa sih yang kemudian Gus Dur berikan banyak hal kepada kita? Ketika Gus Dur niku mau diturunkan jadi presiden, kalau seandainya Gus Dur niku kerso, Gus Dur pasti tetap di istana. Kenapa? Ratusan ribu orang bahkan jutaan orang mau datang ke Jakarta mengatasnamakan dirinya pasukan berani mati bela Gus Dur. Niku jutaan wong. Nggih termasuk Gus Jaroh bareng. Lho. Niku lan niku cetha niku. Gus Jaroh niku mboten namung pasukan berani mati. Wani mati tapi ra wani luwe niku Gus Jaroh. Sudah siap berangkat ke Jakarta untuk membela tahta Gus Dur sebagai presiden. Tapi Gus Dur napa? Enggak usah. Enggak usah mati-matian membela sesuatu yang tidak dibawa mati niku Gus Dur. Mila Gus Dur takoni, Gus dulu jadi presiden modalnya apa? Dengkul, itu saja dengkulnya Amin Rais. Mila lak kula delok niku nyuwun sewu. Pak Amin minta Gus Dur mundur niku jane mun kualat. Kualatnya di mana? Pak Amin ngawur. Masa Gus Dur niku maju mawon mboten saged kok kon mundur, kan goblok. Lho maju mawon dituntun kok kon mundur. Mila bar Gus Dur niku kathah tiyang kualat. Mila kula takoni wartawan, Gus, kalau Pak Amin bisa jadi presiden apa enggak, Gus? Enggak bisa. Kok ngoten, Gus? Iya. Teorine nopo? Hampir semua presiden Indonesia itu belakangnya O. Notonogoro. Soekarno, Soeharto, sinten malih? Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Lah jenenge Pak Amin Rais tambahi O, kan dadi lucu. Amin Raiso. Ini Raiso dadi presiden. Raiso. Contoh hal-hal sepele ini. Pas Deddy Corbuzier masuk Islam, niku lak kula ajak sholat pertama sholat maghrib teng daleme wapres Kiai Haji Ma'ruf. Dugi daleme Kiai Ma'ruf jam setengah lima, nuwun sewu, jam lima. Tidak ada rencana sok Dedi niku melu sholat. Di dalam mobil kalau ditelepon pas pampres, Gus Miftah, Pak Kiai Ma'ruf berkenan menjadi imam sholat maghrib Gus Miftah dan Deddy Corbuzier. Padahal Deddy Corbuzier niku dereng kula ajari sholat. Akhirnya di dalam mobil kula jengkang-jengking ning ngarepe Dedi. Lah diinceng kamerane wartawan. Begitu metu takoni wartawan, Gus Miftah jengkang-jengking karo Dedi napa tasik normal matamu kuwi kula. Padahal kula niku jengkang-jengking dalam rangka ngajari Dedi sholat. Sujude ngene, rukuke ngene. Nanti gimana, Bro? Sudahlah. Pokoknya semua gerakan imam kamu ikuti. Nanti kamu sholat di samping saya. Imam berdiri, kamu berdiri, imam sujud, kamu sujud, imam rukuk, kamu rukuk. Akhirnya keluar dari mobil, kula ajak teng kamar mandi, wudu, latihan wudu pertama kali. Akhirnya begitu ngelap rambut, itu kenapa begini? Ngusap rambut. Dia tanya, saya yang diusap apanya? Matamu aku.
Mila dedi niku napa-napa iso sing reso mung siji. Nyisir rambut. Mergo ora duwe rambut. Napa niku? Lutse. Aku curiga lah ning ngene. Air perdamaian matamu, air perdamaian. Lutse kok air perdamaian? Kalau ki sampai sering ngaji ning klub malam niku jeneng-jeneng omben niku kula apal. Ana minuman yang membuat tidur, konturu. Konturu. Lah tengen tak paling kata sifas. Ciu plastikan. Akhirnya nopo, begitu adzan maghrib, Pak Kiai Ma'ruf rawuh komat. Dedi tepat sholat di belakangnya Kiai Ma'ruf. Sesaat sadereng takbir, kula kelingan critane Gus Dur. Ana wong Cina nembe mlebet Islam di Islamke kali Gus Dur. Akhirnya begitu rampung sadar, sholat, cinone takon. Saya kan belum belajar Gus, gimana sholatnya? Gampang. Imam ngadek, kue melu ngadek, imam rukuk, kue melu rukuk, imam sujud, kamu ikut sujud. Artinya apa Gus? Semua gerakan imam kamu ikuti. Mandelalah tenan, cinone sholat yang burini imam. Imame berdiri, cina berdiri, rukuk, rukuk, sujud. Begitu sujud muncul masalah, napa masalahnya? Imame sikile loro, raiso ditekuk. Akhirnya si gile imam mancal ning buri pas kena ndase Cina. Cinane lak dadi mikir, oh wong salat kuwi pancal-pancalan. Akhirnya cinane mancal ndase makmum burine. Paling makmum enak membatin dancuk. Begitu rakaat kedua, sujud meleh. Makmum burine Cina niki mikir, jarene wong Cina kuwi ora sunat. Penasaran diroga sarunge. Lah Cinane mikir, oh wong salat kuwi rogo-rogoan. Akhire ngrogo sarunge imame. Lah kula kelingan crito niku, akhire dedi kula geser titik. Mbok-mbok mungkin kepancal Kiai Ma'ruf. Tapi subhanallah Kiai Ma'ruf itu walaupun usianya seperti beliau, tapi ternyata Kiai Ma'ruf itu masih luna maya. Napa niku? Lanjut usia namun masih mempesona. Betulah ibu-ibu mriki lah. STNK, setengah tua ning kewer-kewer. Itu cara Gus Dur. Cara Gus Dur menyampaikan agama secara menyenangkan. Nah, balik teng crita kula wau sowan Gus Dur. Zaman kula dadi kepala cabang lembaga pendidikan teng Jakarta. Dadi lan jenengan bertanya apakah Gus Miftah pernah bekerja? Saya pernah jadi kepala cabang Primagama di Cakung Jakarta Timur. Selama 2 tahun. Setiap minggu pagi kula sowan. Sampai satu ketika Gus Dur niku dawuh begini. Ini maka mas-mas ini saya sampaikan bagi kamu yang nganggur, yang belum punya pekerjaan, santai wae. Aku pernah merasakan itu. Awakmu senajan turung duwe pekerjaan wani rabi, sing penting iso ngaceng, ya ta. Sing diajak rabi ra ono. Kamu harus paham, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Yang jelas jomblo itu strong. Stresnya tak tertolong. Lu santai wae. Kalau kamu hari ini enggak punya pasangan, katakan saya jomblo bukan karena saya enggak laku, tapi karena aku terlalu indah untuk dimiliki. Wah. Padahal yo ora payu kuwi asli. Kuat saya jomblo terakhir itu apa? Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena dajjal itu statusnya jomblo. Itu artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal. Cucunya dajjal. Monggo tunjuk Kiai, nggih matur nuwun.
Orang nasi mangga ke kok? Ger matamu. Es teh sangit. Shallu ala Nabi Muhammad. Hidup itu jangan ngopi terus, kadang-kadang harus ngeteh supaya kamu paham hidup itu tidak hanya pahit tapi yang nganggu sepet barang tak kan. Saya waktu itu diberhentikan dari Primagama secara sepihak ceritanya. Lalu kulo sowan Gus Dur terus. Akhirnya Gus Dur nopo bilang begini sama saya. Saya ingat betul tahun 2006 sebelum gempa bumi Bantul. Le, kue mulio ning Yogyo. Pilihanmu loro kata Gus Dur waktu itu. Pulang ke Lampung, ngurusi pondok Lampung, atau pulang ke Jogja, kamu bikin pesantren di Jogja dan melanjutkan dakwahmu di lokalisasi. Itu tahun 2006, saya ngaji di Sarkem tahun 2000. Makanya nanti malam ini saya akan dapat penghargaan dari Leprit, semacam MURI, Lembaga Prestasi Indonesia. Saya dikasih penghargaan 3. Yang pertama, Ustadz yang secara kontinu berdakwah di lokalisasi sejak tahun 2000. Nomor 2, saya mendapatkan penghargaan karena blangkon saya terjual termahal sedunia, laku 900 juta. Disumbangkan untuk Nahdlatul Ulama. Blangkone niki, soalnya tiangnya baru pulang dari Dubai, baru besok tanggal 25 saya berikan kepada beliau. Ini detik-detik terakhir blangkon di kepala saya. Ngomong dindasmu tak ajar. Jadi laku 900 juta. Saya beli blangkon hanya 100 ribu, terjual 900 juta. Maka nyuk badino ke matamu disumbangke. Asu. Lho disumbangke kok badine akeh iki lho. Kan aku erosi. Kan ada dalil ngaten. Kullasyai'in idza katsura rohuso illal adaba. Segala sesuatu itu kalau banyak jadi murah kecuali adab. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab semakin banyak semakin mahal. Tapi segala sesuatu kalau semakin banyak semakin murah. Maka nyuwun sewu, kiai niku kathah. Tapi sing gondrong jarang. Apa meneh sing gelem ngaji teng lokalisasi jarang. Milo Gus Miftah jarang, antik. Antik berarti longko. Lah longko berarti regane larang. Nganti larange gojar ora kuat bayar malah aku sing nyumbang kan gancuk. Nomor loro niku, blangkon saya laku 900 juta saya sumbangkan untuk muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung. Nomor 3, penghargaannya adalah Gus Miftah mendapatkan penghargaan Ustadz atau selebritis yang gambarnya paling banyak di bokong truk. Sampai hari ini sudah 150 truk gambarnya Gus Miftah. Termasuk yang paling wow adalah mobil tangki sedot WC. Ono gambare Gus Miftah. Tulisane nopo? Silitmu adalah rezekiku. Jadi 3 penghargaan. Besok mau menyusul MURI. Mila lan jenengan pengen larang, dadi sing longko. Lak longko mesti barangnya larang. Regane larang. Nah, zaman Gus Dur niku ngendikan ngaten kali kula. Miftah, kamu pulang. Ke Lampung melanjutkan pesantren di Lampung atau ke Jogja bikin pesantren di Jogja dan melanjutkan pengajianmu di lokalisasi. Saya itu mendapatkan gelar presiden para pendosa pertama kali teng lokalisasi Doli Surabaya. Presiden para pendosa. Wargane sapa? Ya sing akeh dosane. Kaya simbae, kaya awakmu. Mosok ora di dosa kan ora mungkin.
Cuman bedakan antara maksiat dengan kriminal. Maksiat itu belum tentu kriminal, tapi kalau kriminal pasti ada unsur maksiat. Contoh, mabuk itu maksiat, tapi enggak ada unsur kriminal. Narkoba itu maksiat dan di dalamnya ada unsur kriminal. Ayo. Kue lajan kue maksiat, tapi enggak ada unsur kriminal. Ngono le we malah kandhani kok. Langsung malah oke mbakmu enggak oke. Gus Dur ngendikan apa kali kula? Kamu pulang, rezekimu kuwi manggone ning bokong. Langel ta iki. Rezeki niki ibu-ibu nyuwun sewu nggih. Lan jenengan golek mantu, kok calon mantumu niku belum punya pekerjaan, tetapi dia punya visi misi yang baik, tolong diterima. Daripada kelihatannya naik motor, bajune apik, HP-ne apik, tapi hanya fasilitas dari orang tua. Mendingan bocah walaupun sederhana rung duwe apa-apa tapi punya proposal hidup yang baik, itu diterima. Insya Allah itu ada di Brigade Bintang 9. Amin. Tapi bohong. Rezekimu manggone ning bokong. Saya waktu itu mikir, iki maksudnya Gus Dur niku nopo? Rezeki kok manggone ning bokong? Saya pulang ke Jogja dalam keadaan nganggur karena saya sudah diberhentikan dari Primagama. Saya pulang bertempat tinggal di rumah mertua indah. Yang istilah kula napa? Lanjutkan rasa kelingan molimo, madep mantep mangan melu moro tuh. Terus kula pikir, iki piye meneh? Mosok mau ngene tok. Belum sempat dapat jawaban, Bantul gempa bumi tahun 2006. Der. Lho kan gempa bumi banter. Masa gempa bumi ter, ya ra pantes. Kan harus ekspresif. Pitch control. Sing ora iso ngomong ra iso ngomong kontrol. Bantul gempa bumi. Gus Dur kunjungan ke Bantul meninjau korban gempa. Waktu itu, red. Kula ngancani Gus Dur beberapa tempat lokasi di Bantul. Jenenge Gus Dur. Takon iki karo wartawan, Gus, kenapa Bantul gempa bumi? Ya salahnya DPR. Loh kenapa, Gus? Salahnya DPR, kenapa Nyi Roro Kidul kok dipaksa pakai jilbab? Karena waktu itu lagi rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi yang dibuat oleh DPR. Begitu Gus Dur di bandara mau kondur naik pesawat, saya matur, Gus. Maksudnya apa rezekimu manggone ning bokong? Sampai hari ini saya belum dapat jawaban, Gus. Gus Dur jawab, sabar. Sesok bakal ketemu jawaban. Akhirnya kula ngaji kitab hikam teng pondoke Kiai Asrori Mlangi. Waktu itu bahas babakan rezeki. Yang dibaca waktu itu adalah ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kula krungu niki langsung kelingan dawuhe Gus Dur. Ijtihaduka. Kesungguhanmu. Fima duminalaka. Mencari sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu. Wa taksiruka dan kelalaianmu. Fima tuliba minka. Terhadap sesuatu yang belum ada jaminan untukmu. Dalilun itu merupakan tanda-tanda alang timasil basirati minka, telah mati mata batinmu. Dunia telah Allah jaminkan untukmu, masih kamu kejar. Sementara akhirat yang belum Allah jaminkan tidak pernah kamu kejar, berarti telah mati mata batinmu. Kulo nangis krungu niki. Napa niki sing dimaksud Gus Dur? Rezekimu manggone ning bokong. Niku kulo pahami. Akhirnya yang terjadi napa? Saya paham tapi belum yakin. Saya masih cari-cari kerja. Ngelamar pekerjaan teng pundi-pundi enggak ada yang diterima. Akhirnya saya membuat perusahaan. Waktu itu perusahaan seperti MLM, namanya El Mifta Visitama. Kantornya teng Rejowinangun Mburi Gembira Luka. Modal 35 juta,
dari mertua saya ternyata saya diapusi. Sing ngapusi tiyang pundi? Wong Bantul. Wallah wong Bantul. Tepatnya wong Madukismo. Saya dibohongi 35 juta. Begitu saya dibohongi 35 juta saya mikir, ini maksudnya apa? Saya pergi ke Sragen ketemu abah saya Kiai Haji Syarif Hidayatullah. Sampai sana beliau bilang, yang punya ijazah S1 semuanya dikumpulkan. Masuk pegawai negeri sipil tanpa tes. Semuanya mengumpulkan. Begitu saya mau cari ijazah, abah saya bilang, Mas Miftah enggak usah melu-melu. Waduh, saya kaget. Sentimen amat. Yang lain diangkat jadi pegawai negeri kok saya enggak boleh? Ini ada apa? Apa saya enggak pantas jadi pegawai negeri? Beliau juga bilang, rezekimu ning omah. Akhirnya tahun 2007 saya dipanggil sama satu TV namanya La TV. Sekarang berganti menjadi TV One. Alah sok Inggris. Wong tulisannya One kok. Akhirnya apa yang terjadi? Saya waktu itu menjadi ustaz grebek sahur La TV bersama teman-teman artis. Tapi nyuwun sewu, saya enggak nyaman. Maka enggak saya lanjutkan. Sampai akhirnya kemudian ketemu jawaban rezekimu manggone ning bokong. Kowe waton lungguh ngopeni umat, ngopeni jamaah, Allah sing bakal jamin rezekimu. Baru ketemu setelah 3 tahun jawaban Gus Dur kepada saya. Akhirnya nyuwun sewu, umpama kula dadi pegawai negeri, mungkin tidak bisa menjadi Gus Miftah yang sekarang. Hikmah ini, Gus Dur nih. Umpama saya waktu itu tetap kerja di lembaga pendidikan, mungkin belum seperti hari ini. Maka yang namanya takdir niku ba'dal ikhtiar, bukan qoblal ikhtiar. At-takdir ba'dal ikhtiar, bukan qoblal ikhtiar. Maka kemudian yang perlu kita lakukan apa? Dawe gusur niku wau. Disampaikan oleh Ibnu Athaillah di fasal selanjutnya, ar-raja'u ma koronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Mal farku bainar roja' wal umniyah. Apa bedanya antara harapan dan angan-angan? Ibnu Athaillah menjawab, ar-raja' ma koronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah sesuatu keinginan yang disertai dengan amal dan perbuatan, ada eksekusi. Program yang dilaksanakan dengan perbuatan, itu namanya harapan. Tapi kalau Anda punya keinginan tidak disertai dengan amal dan perbuatan, itu namanya angan-angan. Pengen rabi tapi mau ning omah tok, ora macul, karo mbayang-bayang ke bokonge rondo tok. Itu namanya bukan harapan tapi angen-angen. Pengen iso mangan tapi mau domblong tok, niku jenenge angen-angen. Maka bahasa Gus Miftah yang viral apa? Kerja enggak mau, jualan enggak mau, dagang enggak mau, tiap hari pekerjaannya tidur, begitu bangun nulis status WA akan indah pada waktunya. Niku jenenge angen-angen. Lah mila kula hakul yakin saya bisa seperti sekarang mergo dawuhe Gus Dur jaman sakmono, Miftah rezekimu manggone ning bokong. Akhirnya saat ini menlungguh karo jenengan, hati kulo rasane ayem. Kulo aja ngaji teng pundi-pundi, boteng TV, boteng pundi mawon. Sing paling gawe hati kulo ayem niku lak ketemu jamaah model ngoten iki. Wis wong tuwa-tuwa lak ngaji tungkae slonjorke. Orang rumangsane tungkae mletek-mletek. Kulo benjang niku tanggal 24 ngaji teng BSD Tangerang. Itu ibu-ibu sosialita se-Jakarta. Niku lah pengajian nyuwun sewu, pengajian jam 1 jam 8 wis dandan. Milih baju semacam-macam niku. Raine didempul wis. Mila kula ki lak wong wedok ngomong lah sing gawene ngapusi ku wong lanang. Halah sapa sing kandha? Sing gawene ngapusi ku wong wedok. Faktane napa? Alis wis cetha dadi yo dikerok. Rai yo didempul. Ilung yo disuntik men ketok mancung. Ben ketok dhuwur yo pergo sandal jinjitan. Untu mrongos yo kawatan. Susu gedhe yo ganjelan. Ngono kok gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki rupamu iki lho yo tak kandhani.
Niku ibu-ibu sosialita, lak ngaji niku nyuwun sewu. Ngajine namung sak jam, foto-fotone rong jam. Iki lak ngaji si iwak karo pamer HP anyar. Gelange anyar. Njajal lak kalau wong ngentak, ya Allah ngaji khusuk tangane dikempit. Napa wong ngentak lak ngaji tangane dikempit? Khawatir gelang karete ketok. Rezekine manggone ning bokong. Pundi wae Gus Jaroh? Gus Jaroh mang timbali mriki riyen. Mbah, Gus Jaroh kang rene dhisik. Tak kaya duit. Lah aku wong sugih kok. Gus Jaroh pundi Gus Jaroh? Ajudanku mandi ajudanku. Ajudanku ndi ajudanku? Ini tas ya, tas ya. Mergo kula bokong Gus Jaroh niku badal kula ngaji teng mundi-mundi sing lak kula reso sing gantene Gus Jaroh niku. Paling lak kula reso ngaji mangkat ning Kulon Progo sing mangkat Gus Jaroh. Begitu teko jamaah bengok, "Lho kok gerandong?" Tapi kula sayang kali Gus Jaroh niku. Mila senajan to waktu kula mepet kula tetep teko. Ayo mulai. Gus kula pamit. Jenengan kula sumbang mawon. Ya, 5 juta. Menapa? Pelongatan dilanjut mengke dalu teng pondok. Wis ngaji suguhane mung es teh sangit. Jadi dirampok. Nggih, niki penutup saking kula. Nggih. Pokoke mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pikantuk berkahi Gus Dur. Senajan to kula mboten wali, tapi miturut guru-guru kula sing wali, Gus Dur niku insyaallah kelase wali. Insyaallah kula panjenengan nderek Mbah Munawir, nderek Gus Dur teng donya uripe ayem, benjang teng swarga bareng para kiai lan ulama. Amin. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.